Euro 2020 belum selesai, Mbappe bikin PSG kian frustasi, kabar baik bagi Real Madrid. Meski kompetisi Liga sedang libur karena adanya Euro 2020, namun Paris Saint-Germain PSG dibuat tak tenang oleh salah satu pemainnya, Kylian Mbappe. Saat ini, striker berusia 22 tahun itu sedang berjuang untuk bisa membawa timnas Prancis lolos ke babak 16 besar Euro 2020, bahkan jika memungkinkan menjadi juara agar bisa mengawinkannya dengan trofi juara dunia yang pernah diraihnya pada tahun 2018 lalu. Untuk mencapai babak final Euro 2020 masih menyisakan kurang lebih 10 atau 9 hari lagi atau tepatnya di tanggal 12 Juli tahun 2021 mendatang. Waktu yang masih terbilang cukup lama untuk membahas seputar transfer, apalagi Prancis juga punya kans lolos terbilang luas. Namun jelang pertandingan pamungkas grup F Euro 2020 melawan Portugal, Mbappe membuat pernyataan yang bisa membuat PSG cemas, yaitu dirinya yang menyatakan ingin hengkang demi mendapatkan tantangan baru. Padahal, sebelumnya Paris Saint-Germain merasa yakin jika Mbappe bersedia untuk memperpanjang kontraknya yang akan habis pada Juni tahun 2022 mendatang. Pernyataan Mbappe yang ingin hengkang PSG berembus dari salah satu jurnalis RMC Sport, yakni Daniel Riolo yang sangat yakin jika mantan pemain AS Monaco itu berpeluang hengkang dari PSG pada musim panas ini. Yang saya tahu Mbappe sudah meminta untuk pergi dari PSG, tapi jelas ini tidak mudah karena dia harus bisa mencari klub yang bersedia untuk membayarnya dengan harga tinggi, termasuk gajinya, imbuh Riolo. Bukan cuma itu, katanya dia dan sejumlah pemain PSG lainnya tidak yakin dengan proyek direktur olahraga PSG Leonardo, sehingga jika ia tidak pergi musim panas ini, maka di musim depan dia bisa pergi dengan gratis. Memang belum ada lagi pembicaraan darinya, tapi dia benar-benar sudah tak ingin bertahan lebih lama di PSG, lanjut Riolo. PSG jelas dibuat frustasi, karena mereka harus bisa mencari cara agar membuat Mbappe bertahan atau paling tidak bisa menemukan harga yang cocok untuk peminat Mbappe. Pastinya, klub ibu kota Prancis itu tak ingin melepas Mbappe dengan harga gratis ke klub lain. Padahal, PSG pastinya saat ini lebih dipusingkan untuk mencari pemain tambahan untuk menambah amunisi mereka. Sejauh ini, cukup banyak yang berminat kepada Mbappe dan klub yang paling sering dikaitkan dengannya adalah Real Madrid. Dengan demikian, PSG mungkin harus menunggu tawaran dari Madrid agar bisa bernegosiasi terkait transfer dari Mbappe. Real Madrid incar Jules Koundé untuk gantikan Sergio Ramos. Real Madrid memburu bek tengah untuk menggantikan Sergio Ramos yang memutuskan tidak memperpanjang kontrak. Manajemen Los Blancos dikabarkan mengincar bek Sevilla, Jules Koundé pada bursa transfer musim panas tahun ini. Sebenarnya Madrid sudah mendatangkan David Alaba dari Bayern Munchen. Namun, kehadiran pemain asal Austria itu dianggap belum cukup. Belum lagi, lini pertahanan Madrid dalam ambang bahaya usai Rafael Varane juga dikabarkan ingin hengkang setelah gelaran Piala Eropa 2020. Berdasarkan rumor yang beredar, klub Inggris Manchester United mengincar bek berusia 28 tahun ini. Oleh karena itu, berdasarkan laporan Mundo Deportivo dikutip dari laman The Hard Tackle, Minggu tanggal 23 Juni tahun 2021, Madrid menetapkan Koundé sebagai target utama transfer di musim panas ini. Nantinya, ia akan mewarnai lini pertahanan Los Blancos bersama Eder Militao, Nacho, David Alaba, dan Jesus Vallejo yang telah kembali setelah dipinjamkan. Koundé di umurnya yang masih 22 tahun ini telah dipercaya mengisi skuad tim nasional Prancis dalam perjalanannya menempuh Piala Eropa 2020. Meski begitu, dalam dua laga yang telah dimainkan tim asuhan Didier Deschamps tersebut, Koundé belum pernah dimainkan. Ia lebih banyak berfungsi sebagai pelapis back-back berpengalaman Les Bleus, seperti Rafael Varane dan Presnel Kimpembe. Namun, bukan tidak mungkin perannya menjadi penting sewaktu-waktu dua back ini tak mampu bermain. Pemain ini telah menjadi salah satu back terbaik di Liga Spanyol sejak tiba di Sevilla pada musim panas 2019 lalu. Ia telah memberikan 49 penampilan dan mencetak 4 gol dan 1 assist bersama Sevilla sejauh ini. Penampilan impresifnya di Sevilla membuat Koundé diminati beberapa klub besar dunia, di antaranya Manchester City pada 2020 lalu. Namun faktanya,
The Citizens Urum meneruskan niatnya ini usai mengetahui biaya transfer Koundé yang sebesar 55 juta euro dengan klausul lepas 80 juta euro. Di sisi lain, sejauh ini kabarnya Sevilla tidak berniat menjual aset berharga mereka tersebut dan merencanakan mengikatnya dengan kontrak baru. Dengan begitu, Los Blancos harus lebih cepat dan menyiapkan tawaran lebih besar jika ingin mendaratkan Koundé musim panas ini. Seandainya tidak mendapatkan Koundé, Madrid sudah punya rencana cadangan. Kabar ya, Los Blancos akan merekrut Pau Torres dari Villarreal. Manchester United mau tukar Pogba dengan Varane, Real Madrid menolak lagi. Manchester United dikabarkan telah menawarkan Paul Pogba kepada Real Madrid untuk ditukar dengan Rafael Varane. Sayangnya, raksasa Spanyol tersebut mengatakan tidak. Bek anyar menjadi salah satu prioritas Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Mereka diketahui sedang mencari sosok yang tepat untuk mendampingi Harry Maguire di jantung pertahanan. Sejatinya, klub berjuluk The Red Devils tersebut masih punya sejumlah bek berkualitas seperti Victor Lindelof, Eric Bailly hingga Axel Tuanzebe. Namun ketiga nama tersebut dirasa belum cukup pantas untuk mendampingi Maguire. Jadilah Manchester United mengincar sejumlah bek hebat lain di bursa transfer kali ini. Mereka dikaitkan dengan sejumlah nama, tapi Varane yang paling gencar diberitakan belakangan ini. Beberapa waktu lalu, Manchester United dikabarkan telah melayangkan penawaran senilai 50 juta pounds. Sayangnya, Real Madrid menginginkan uang sebesar 80 juta pounds. Jadilah proposal mereka ditolak. Namun upaya Manchester United tidak berhenti sampai di situ saja. Menurut AS, sang runner-up Premier League menawarkan opsi pertukaran pemain yang melibatkan Pogba. Gelandang asal Prancis itu memang kerap dikaitkan dengan Madrid. Ketimbang membiarkannya pergi secara gratis saat kontraknya berakhir tahun depan, Manchester United memilih menukarkan Pogba dengan Varane. Sayang, penawaran Manchester United lagi-lagi mendapatkan penolakan dari Los Blancos. Cuatro melaporkan kalau Madrid tidak tertarik merekrut Pogba, setidaknya di bursa transfer musim panas ini. Sebab mereka memiliki pemain prioritas lainnya yang harus direkrut dalam waktu dekat. Pemain tersebut adalah Kylian Mbappe. Seperti Pogba, Madrid juga sering dikaitkan dengan bintang PSG itu dalam beberapa tahun terakhir. Mbappe diyakini bisa menjadi sosok pengganti Cristiano Ronaldo yang telah lama meninggalkan Madrid. Bisa dibilang, ini adalah kesempatan terbaik Madrid merekrut Mbappe. Kontrak Mbappe bersama PSG berakhir di tahun 2022 mendatang. Dan jikalau tidak segera diperpanjang, PSG harus menjualnya agar tidak kehilangan secara gratis. Madrid membutuhkan dana besar agar bisa merealisasikan kepindahan Mbappe ke Santiago Bernabeu. Oleh karenanya, mereka ingin menjual Varane dengan imbalan uang, bukan pemain. Meskipun itu Pogba.